Lisa, dah pukul 11 malam dah. Masuk untuk tidur, nak. Baik, Mak. Selamat malam. Ulat sedang menjaga telurnya. Lisa cuba mengambil telur tersebut. Ular mula menyerang Lisa. Ah, emak. Eh, Lisa, apa dah jadi? Mimpi buruk ke, nak? Ya, Mak. Lisa bermimpi diserang ular, Mak, ketika Lisa ingin mengambil telurnya. Bertenang, Lisa. Mimpi sahaja, kan? Tapi Lisa kena tahu ya, Lisa tidak boleh usik anak haiwan. Haiwan menjaga anaknya dengan caranya sendiri. Ya, Mak. Sebagai contohnya, lembu menyusukan anaknya, kanggaru membawa anaknya dalam kantung, gajah pula bergerak dalam kumpulan. Oh, begitu ya, Mak. Kucing pula macam mana, Mak? Kucing menyerang sekiranya ada yang mengusik anaknya. Lisa pernah tak melihat ikan tilapia? Ia suka membawa anaknya dalam mulut. Ia juga merupakan salah satu cara menjaga anaknya. Betul, Lisa. Dah lewat ni, Lisa. Lisa sambung tidur ya.